guys, welcome back to Ramdan's Moto Vlog. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita lagi kumpul nih, kita lagi ngopsan, ngopi santai. Satu Vario Pego, satu Vario 25 dan satu Vario Pego juga. Nah, jadi kali ini kita mau review motor dia. Nah, yang punya ownernya. Yuk. Namanya Indra. Nah, jadi ini dia pakai motor Vario Pego 150. Nah, jadi kita review dari depan. Nah, dari depan kita lihat dia menggunakan ini spotlight karbon yang apa ya, yang timbul, bukan karbon celup ya, ini spotlight. Pakai spotlight juga, pakai ProGuard kanan warna hitam. Udah nggak ada mereknya, ini pakai stiker Good Carrier. Headlampnya di smoke ya, di scotlet hitam. Ini sama scotlet, tapi yang belah sini ada di scotlet karbon. Nah, karbon ini pakai scotlet, ini ditutup ya, untuk sini tetap dibuka. Lampunya belum ada perubahan sih, standarnya cuma di scotlet. Ada stiker Thailand Look Style. Untuk ban, dia pakai ban Duro. Mantap nih Duro nih. Duro. Duro ukurannya 50-90. Ini peleknya di scotlet. Piringan itu semuanya standar. Joknya pakai jok pastul. Jok pastul FCCI. Behelnya di karbon, karbon scotlet nih. Ini juga sama scotlet hitam, lampunya udah diganti LED, LED yang itu. Ini di karbon, karbon scotlet. Ban belakang dia pakai apa ini namanya? Enviro. Ukurannya 70-90. Pakai selang oli merek ASL, selang olinya merek ASL. Garnish itu garnish bawaan. Untuk CVT dia cat pakai Samurai, kalau nggak salah ya. CVT-nya cat Samurai. Dan ini knalpot bobokannya berlistrik parah, men. Kita coba ya. Listriknya parah. Oh iya, ini juga udah pakai alarm. Alarm CR7. Nah, ini untuk suara knalpotnya. Berlistrik dududut derdet. Coba. Biar lebih jelas ya, Pak. Ini bobokan ori K59. Bobokan nanti ngarannya ya? Ya pokoknya ada nggak ada emblemnya nih mah. Kirian, kirian juga udah main soalnya, jadi suaranya mantep. Kirian pakai spek apa aja nih? 9 gram sama 12 gram. 9 gram sama 12 gram itu untuk roller. Ya, untuk rollernya roller spin. Spin. Untuk CVT itu per CVT? CVT-nya bukan ori ya. Oh, masih ori. Cuma ya, dikasih pelor ya? Si pelor ya. Oh. Besar. Cuma kecil-kecil, tapi disilang-silang. Oh. Jadi di per CVT-nya dia kasih pelor. Entah untuk, emang tenaganya sih lumayan lah. Oke, ada.